Pembendo tu ni. Aduh. Macam mana buat motor? Woi, yang tua. Engkau buat motor macam mana? Kau dah nyanyuk ke apa? Ha? Maaf nak. Pak cik bawa barang banyak ni. Tak betul sikit pak cik bawa. Eh, siapa anak kau? Kau ingat aku nak ke jadi anak kau? Aku pun tak naklah ada bapak macam kau. Kau lain kali dah tahu kau ni warga emas, ha? Duduk rumah, mengaji, jaga cucu. Ini dah tua sibuk nak guide. Serabutlah, belalah kau. Patutlah kerajaan bagi apa? Haram kau tu buat motor, bawa macam sial. Pergilah! Kurang ajar. Sayang, minum. Ish. Sedap kan? Sedap. Sedap boleh buat ais. Tahu-tahu je cuaca tengah panas sekarang kan? Ni, alang-alang tutup pintu tu. Boy, kau nak rasa. Eh, mana boleh. Nanti kena tangkap basah macam mana? Alah, relax lah. Kita nak kahwin dah pun kan? Ayah you mana? Oh, ayah. Ayah pergi kedai jap. Sekejap lagi dia baliklah tu. Okey. Kau! Pakcik, saya borak dengan ayah sekejap. Pakcik, apa khabar pakcik? Sihat? Eh, sihat kentut kau lah. Oh, kau tadi dah beradab dengan aku, tiba-tiba acah-acah sopan dalam rumah aku. Eh, beramboslah! Ayah, apa ni? Pakcik, apa ni pakcik? Saya tak fahamlah pakcik cakap apa ni. Eh, buat-buat tak faham pula. Eh, dah obvious kau kurang ajar dengan aku tadi. Sekarang buat-buat tak faham. Kau ni memang biadab. Ayah! Pakcik, apa ni pakcik? Saya tak fahamlah pakcik. Eh, tak payah nak buat-buat tak faham. Dah obvious kau biadab dengan aku tadi. Eh, tahulah naik Honda. Eh, apa kau ingat Honda tu kereta orang kaya ke kentut? Honda Jepun! Okey, macam ni pakcik. Saya rasa baik saya explain dekat pakcik. Boleh? Cik, saya mohon. Apa dia? Okey. Sebenarnya pakcik, saya ada kembar pakcik. Mungkin tadi pakcik jumpa kembar saya ke? Hah? Kembar? Eh, Badigol, kau ingat aku nak percaya? Kau ingat aku ni budak tadika yang kau boleh gula-gulakan Cadbury Kinder Bueno semua tu? Hello, ingat aku nak percaya? Ada kembar pula. Dahlah biadab, penipu. Win, kau jangan ada hubungan dengan Mangkuk Ayu ni, eh? Kau boleh pergi berambos. Huh? Ayah? Pakcik, pakcik okey tak ni? Kenapa ni pakcik? Kenapa pakcik? Alamak, orang tua menyanyuk buat motor tadi tu. Woi, pakcik, aku datang sini sebab nak hantar bunga kat adik kembar aku. Ha? Dia nak masuk Minang dengan awet kat sini. Boleh? Boleh? Ah, pakcik, itulah saya punya kembar pakcik. Saya tak tipu pakcik. Betul, tu kembar saya. Apa aku cakap kau, Mat? Bakal isteri kembar aku ni macam lawa je. Eh, abang. Ha? Malam semalam macam tak boleh ikulah. Jom kita sekarang. Ya, awak, saya bukan saya bukan awak, yang awak apa? Ah, bolehlah, jom. Itulah semalam, sorry lah saya tak tak apa semalam. Tak perlu. Ah, jom. Gitu.